Kenapa lu, Ter? Gue lagi kesel banget sama anak IPS 2. IPS 2? Iya. Kenapa lagi IPS 2? Gaya mereka tuh, ih, jijik banget tau gue. Tenggel gitu? Iya, gaya gitu. Mereka tuh slow banget. Kayak biasa ya? Iya. Udah tau kan? Tau kan? Oke, okay, Wana. Oke, okay, Joy. Jangan lupa kita move ke second. Ya, jangan sampai lupa, oke? Okay? Santai. Oke, anak-anak, selamat pagi semuanya. Hari ini ada kabar yang cukup mengembirakan bagi kalian semua bahwa teman kita ini mendapatkan juara satu lomba menggambar tingkat provinsi Jawa Barat. Silakan kepada Devina Jerika untuk maju ke depan. Terima kasih sudah memberikan terbaik untuk sekolah ini dan bagi teman-teman yang ada di sini. Apa yang telah Devina lakukan, apa yang Devina berikan bagi sekolah ini, bagi kelas ini, dapat kalian teladani dan menjadi semangat bagi kalian. Selamat ya, Dev. Selamat ya, Dev. Kongres. Ya. Apaan sih itu doang? Bangga banget. Lukisannya Devita, kan dia ikut lomba warna itu. Gua udah lihat hasilnya itu enggak kontras banget, jelek. Emang enggak layak. Enggak layak kan? Ih, jurinya enggak lihat apa ya? Gambarnya tuh enggak layak sama sekali. Kok benar sih, kayak apaan dah? Mungkin ada ini kan. Mungkin nyoba. Kita lakuin kayak biasa. Kita serang. Tapi ingat, kita jangan sampai ketahuan. Kita pakai second IG, kita pakai sosmed. Ya saya, oke? Okay? Let's go. Oke. Okay. Udah pada move ke second. Udah dong. Gua bakal komen lu enggak pantas menang. Gimana nih perasaan lu? Jadi pemenang lomba ya, sebenarnya jujur seneng banget sih, kayak gua enggak nyangka padahal usahanya tuh susah-susah banget. Iya lah, kayak jelas sih, kayak maksudnya kayak ada bangga sendiri kan kalau misalkan udah sama usaha. Bener banget sih, gue setuju. Bentar deh, kenapa deh? Ini gak apa-apa sih kayak. Terus itu gimana bener. Lombanya? Iya. Ya, jujur sih gue awalnya kayak banyak. Baik, anak-anak, sebelum saya akhiri mata pelajaran pada hari ini, saya mau mengingatkan bahwa esok hari ada ulangan harian agama yang ketiga. Dimohon untuk tetap jujur dalam mengerjakan ulangan. Dimohon untuk tidak mencontek dan membawa apapun rangkuman ke dalam ruangan kelas. Tidak boleh membuka laman lain karena saya memberikan kemudahan kalian. Baik, selamat siang anak-anak semuanya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sampai berjumpa esok hari. Persiapkan diri dengan baik. Terima kasih. Tiga kali ya, pertama tuh gue diajak teman, kedua diajak nyokap, ketiga sama sahabat gue, Sila. Pertama sih kemarin gue diajak mantan lagi. Lu kenapa diem aja sih? Iya, lu tumben banget ya. Gak guys, udah gue pengen jujur. Waktu itu kan gue menang lomba, gue upload di Instagram ceritanya. Kayak ya udahlah mengapresiasi diri gue. Tapi gue kaget banget, kayak lu lihat deh, masa komenannya kayak gini? Terus gue ganteng banget. Ini siapa deh? Gak tau gue lah. Serius, ini pernah komen juga tau di IG gue waktu itu. Serius yang waktu ingat gak sih waktu gue pergi sama keluarga gue? Terus dia komen juga yang waktu itu gue cerita, inget kan? Gue pernah lihat juga muncul. Iya kan, dia tuh suka komen gitu loh di IG gue. Coba kita lihat yang lain deh. Tapi kalau dilihat ya, ini tuh bukan akun asli tau, akun fake gitu. Yang mana berani pakai dari akun asli? Dari username ya, selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan melakukan ulangan harian sesuai dengan jadwal yang kemarin. Dimohon selama ulangan harian untuk tidak membuka platform media sosial ataupun segala macam hal. Kalau kalian ketahuan membuka laman lain dan ketahuan menyebarkan contekan dalam bentuk apapun, saya tidak akan segan-segan untuk menghukum kalian satu kelas. Sekarang kalian siapkan diri kalian, kalian boleh mengerjakan ulangan mulai dari sekarang.
kok error sih HP gue? Ih, gimana nih? Itu harus senang. Taruh semua HP di meja. Kalian berdiri. Gak tahu terima kasih udah gue kasih yang mudah. Kalian malah main-main. Apa ini? Coba yang lainnya duduk sekarang dulu. Sekarang keluar dari ulangan-ulangan. Ulangan kalian sudah tamat. Caranya coba. Coba kamu jelasin dulu yang gampang. Ini apa maksudnya? Itu Ripka, Kak. Dia mau bagi doakan saya. Coba Ripka, sekarang juga sih. Iya, Kak. Maksud kamu apa? Kan sudah saya kasih kemudahan. Ulangan gak pakai kertas, pakai HP. Iya, maaf, Pak. Semalam saya gak belajar. Ini apa ini maksudnya juga ini? Ngata-ngatain anak orang, ngehina anak orang. Kalian tahu gak? Ini fitnah. Udah, saya gak mau tahu. Nanti istirahat yang ingin keluar. Kalian dan teman-teman kalian di grup. Hadap saya sekarang juga. Udah anak-anak? Yang tidak berkepentingan boleh beristirahat sekarang juga. Yang ada di dalam grup tadi, sekarang juga menghadap bapak. Udah nyontek, menghina anak orang, membuli, fitnah, ngomong apa kayak gini. Coba salah satu dari kalian, kalian ngaku sebelum saya tersulit semuanya. Ya saya aja, Pak, wakilin mereka. Jadi sebelumnya kami ya memang tadi pada saat ulangan kami bekerja sama. Terus untuk yang fitnah, bully, ya kita ngaku memang selama ini kita suka bully teman-teman. Kami minta maaf, Pak. Kalian juga punya kepribadian masing-masing, punya bakat masing-masing yang bisa dikembangkan. Tapi kalian malah kenapa menghina teman kalian seperti itu? Kita nggak berani bully orang langsung, jadi kita pakai media internet, sosial media buat bully mereka. Media sosial itu bukan tempatnya untuk kalian bully seenaknya. Dah, kalian boleh istirahat, tapi saya minta sebelum boleh istirahat, kalian panggil teman-teman kalian yang kalian dulu. Aku tahu selama ini kalau kamu mungkin dibully. Saya nggak tahu sih, Pak, tapi belakangan ini saya sempat upload satu foto waktu saya lomba renang. Kalian itu kelewatan sekali. Oh, jadi kalian? Emangnya kita ada salah apa sih sama kalian sampai kalian ngelakuin hal kayak gini? Sampai niat banget ya kalian bikin-bikin aku flag terus ngata-ngatain kayak gitu. Tapi emang fakta kan? Fakta kan, guys? Emang ini kan? Kurang banget sih. Kalian diam dulu. Jangan seenaknya ngomong kayak gitu.
Yang satu juga, kalian ini pembuli loh. Malah kalian yang menyolot. Janganlah kayak gitu. Dia udah bawa nama baik untuk sekolah. Kita berguna meminta maaf sama kalian karena kita udah sering bully kalian di sosmed. Maafin kita ya. Kita janji kita gak bakal ngulangin gitu lagi. Kita bakal lebih ngehargain kalian. Ya dimaafin. Masa gitu lagi? Dan ngulangin lagi aja sih. Ya kita gak bakal ngulangin kok. Kita bisa berubah. Yakin ya, bisa berubah ya teman-teman ya, jangan gitu lagi. Damai. Anak-anak coba kalian, ya gimana kita cari posisi yang enak? Dengerin Bapak Brandon. Mungkin yang kalian lakukan sebelumnya, yang kalian buat, yang membuli Devita, terus membuli teman-teman yang lain untuk tindakan yang sangat jujur. Bapak berani bilang memalukan. Kita ini di Indonesia, kita ini hidup bersama, gotong royong, saling membantu, hidup damai, rukun. Jangan kalian seenaknya berbuat seperti itu. Jadi dengan kalian membuli, kalian mengancam hidup seseorang. Bagaimana bisa menaruh diri kalian kalau misalkan saya di posisi dia gimana? Dan untuk teman-teman yang mungkin boleh dibully, mungkin ini susah untuk dimaafkan. Ini membekas di hati, tapi karena kita juga hidup bersama ya, Dev. Ya, Bapak minta kamu bisa memaafkan. Satu-satunya jalan untuk menyelesaikan kebulian hanya ini. Yang saya minta dari kalian sebagai teman-teman satu kelas, kedepannya tolong hidup damai dan rukun. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia.